Natunya dua seri. Dek, Bang, ini jemira jemira mana, Dek? Nah, tadi jemira dua seri. Itu buat Desi, Dek. Zahira, bukan itu makanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Suharno Flek yang tidak asing lagi. Saat ini posisi ada di Pasar Tanah Abang, Blok A, Lantai LG, Los C nomor 35A. Sini kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur. Di sini akan kita bagikan jenis gamis, ya Bu. Iya, betul, ya, gamis. Jenis gamis yang terbaru, motif baru, cocok banget untuk lebaran. Nah, ini di sini saya ada di toko Mariani Fashion. Modelnya banyak sekali. Bagi yang berminat nanti datang saja langsung ke sini. Warnanya cakep-cakep, motifnya bagus tuh, ya. Banyak pilihannya. Di sini juga stoknya banyak sekali. Ada yang di bawah. Bagi yang berminat nanti saya kasih nomor WA-nya serta nomor rukonya, ya, bila mana mau datang ke sini. Nih, ada yang warna biru, warnanya cantik sekali. Dan ada yang motifnya begini. Ada lagi yang motif abstrak. Nah, ini semuanya bagus-bagus. Nah, untuk itu kita tanyakan saja langsung ke ibunya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Mau nanya nih, Bu, harganya kalau satuan berapa, Bu? Yang mana, Bapak? Yang ini nih, yang bagus nih, yang nah. Yang ini. Ya. Ini kalau satuan kasih 285. 285. 265. 365. Uh-huh. 350. Oh, iya. 350. Iya. 375. Wah. Ini khusus jumbo. Jumbo itu, ya, khusus jumbo. Berat badan 120 sampai 130, maksimal berat badannya 100 kilo. 100 kilo. Wah. Cakep sekali, murah sekali, Bu, barangnya cakep-cakep. Jadi kalau kodian berapa ini, Bu, satu ini? Kalau serian. Lebih serian, ya. Kalau serian ini kena 320, 330, ini kena 275. Nah, ini udah dijelaskan dengan gamblang, ya, sama ibunya. Ini 325, ya. Yang ini 350. Oh, warnanya cantik-cantik sekali, ya. Oke, nanti saya kasih nomor WA-nya, ya, serta nomor rukonya. Nih, nama rukonya tuh, nama tokonya tuh, Mariani Fashion, blognya. Silahkan cari sendiri, ya. Ada di Lantai LC. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, di puasa yang hari ketiga ini mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.